Draw perempat final, Taipei Open 2024. Pertandingan perempat final Taipei Open akan dimulai pada pukul 13 waktu Indonesia Barat dan akan disiarkan secara langsung oleh YouTube BWF TV. Di perempat final tunggal putra, Chinese Taipei berhasil mendominasi dengan menempatkan 6 wakilnya. Di perempat final tunggal putra, Chou Tin Chen akan melawan pemain Malaysia, Justin Ho. Rekor pertemuan, 0-0. Sementara itu, Wang Zuwei akan melawan sesama pemain Chinese Taipei, Qi Yuzhen. Rekor pertemuan, 1-0 untuk keunggulan Wang Zuwei. Di perempat final lainnya, tunggal putra Thailand, Panichapon Traratsakul, akan melawan pemain Chinese Taipei, Li Chiahao. Rekor pertemuan, 0-0. Dan Kuo Kuan Lin akan melawan sesama pemain Chinese Taipei, Lin Chunyi. Rekor pertemuan, 0-1 untuk keunggulan Lin Chunyi. Di perempat final tunggal putri, Tai Zuying akan melawan pemain Indonesia, Putri Kusuma Wardani. Pertandingan Tai Zuying melawan Putri KW merupakan partai keempat di lapangan 1 dan dimulai sekitar pukul 15.30 waktu Indonesia Barat. Rekor pertemuan, 0-0. Sementara itu, Chiu Pincian akan melawan pemain Jepang, Natsuki Nidaira. Rekor pertemuan, 0-0. Di perempat final lainnya, Kaoru Sugiyama akan melawan pemain Chinese Taipei, Pai Yupo. Rekor pertemuan, 0-0. Dan Sim Yujin akan melawan pemain Jepang, Asuka Takahashi. Rekor pertemuan, 1-3 untuk keunggulan Asuka Takahashi. Di perempat final ganda putra, Chinese Taipei telah memastikan satu tempat babak final setelah keempat wakilnya akan saling berhadapan. Liu Kuangheng, Yang Pohan, akan melawan Zhang Koqi, Chen Xinyuan. Rekor pertemuan, 1-0. Sementara itu, Chiang Qianwei, Wu Xuanyi, akan melawan sesama ganda putra Chinese Taipei, Qiu Xiangqie, Xiao Huaqiu. Rekor pertemuan, 0-0. Di perempat final lainnya, Lin Bingwei, Su Qingheng, akan melawan ganda putra Perancis, Elu Adam, Leo Rossi. Rekor pertemuan, 0-0. Dan Lin Chiayu, Lin Yongsheng, akan melawan sesama ganda putra Chinese Taipei, Li Jehui, Yang Posuan. Rekor pertemuan, 0-0. Di perempat final ganda putri, Benyapa Aimsart, Nuntakarn Aimsart, akan melawan ganda putri Australia, Nozomi Shimizu, Gronya Somerville. Rekor pertemuan, 0-0. Chang Qinghui, Yang Qingtun, akan melawan ganda putri Indonesia, Jesita Putri Miantoro, Feby Setianingrum. Pertandingan Jesita Feby merupakan partai ketiga di lapangan 1 dan dimulai sekitar pukul 14.40 waktu Indonesia Barat. Rekor pertemuan, 1-1. Di perempat final lainnya, Lui Lok Lok, Sang Hiu Yan, akan melawan wakil Thailand, Laksikakan Laha, Phataimas Muenwong. Rekor pertemuan, 0-1. Dan Mizuki Otake, Miu Takahashi, akan melawan ganda putri Indonesia, Febriana Dwi Puji Kusuma, Amalia Cahaya Pratiwi. Pertandingan Febriana Amalia merupakan partai keempat di lapangan 1 dan dimulai sekitar pukul 15.40 waktu Indonesia Barat. Rekor pertemuan, 0-0. Di perempat final ganda campuran, Chinese Taipei juga berhasil mendominasi dengan menempatkan 6 wakilnya dan telah menempatkan 1 wakil di babak final. Setelah keempat ganda campurannya, akan saling bertanding. Di perempat final ganda campuran, Ye Hongwei, Li Chiaxin, akan melawan Lin Bingwei, Lin Chichun. Rekor pertemuan, 0-0. Sementara itu, Pakapon Traratsakul, Phataimas Muenwong, akan melawan ganda campuran India, Dhruv Kapila, Tanisha Krasto. Rekor pertemuan, 0-0. Di perempat final lainnya, Ming Che Lu, Hang Enzu, akan melawan Lai Po Yu, Lin Xiaomin. Rekor pertemuan, 0-0. Dan Wu Xuanyi, Yang Chuyun, akan melawan Yang Po Suan, Hu Lingfang. Rekor pertemuan, 0-1,
untuk keunggulan Yang Po Suan, Hu Ling Fang.